Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tengah menantikan kehadiran anak keduanya. Di tengah momen bahagia tersebut, Aurel dan Atta justru membawa kabar mengejutkan. Menurut Atta, Aurel sudah tidak memakai cincin pernikahannya. "Ini Aurel, pakai cincin sementara," kata Atta saat Grid ID jumpai di Senayan City, Jakarta Pusat, Senin, 21 Agustus 2023. Kendati demikian, Aurel memiliki alasan tersendiri mengapa tak memakai cincin pernikahan untuk sementara waktu. "Karena cincin kawinnya kesempitan," ucap Atta. "Iya, aku kan hamilnya sudah gede," sahut Aurel. Dalam kesempatan tersebut, Atta dan Aurel juga memperkenalkan bisnis barunya di bidang aksesoris atau perhiasan. Adapun Atta dan Aurel menikah sejak April 2021 lalu. Keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Amena Hanna Nur Atta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!